Mubin. Bagaimana hukum orang yang bergolong-golongan? Nah boleh ya orang bergolong-golongan. Umat Islam itu disebut dengan satu nama saya. Huwa sammakumul muslimina min qabal wa fi hadha. Dialah yang menamakan kalian kaum muslimin sebelumnya dan di agama ini juga kalian dinamakan oleh Allah sebagai kaum muslimin. Itulah kaum muslimin. Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Islam yang dibawa oleh Rasulullah itulah as-sunnah. Itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Disebut as-salaf. Salafi. Dan disebut al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat. At-Taif al-Mansurah yang selalu mendapat pertolongan. Disebut Al-Jama'ah. As-Sawadul Azam. Itu semua penamaan-penamaan muaranya kepada makna yang sama. Yaitu mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya di atas tuntun Al-Quran dan Sunnah. Iya. Islam itu itu tidak membawa fanatisme kecuali hanya kepada Nabi saja. dan dia tidak bertaklid kecuali kepada Nabi saja. Dan penamaan Islam itu tidak membawa kepada pelanggaran syariat, membentuk kelompok-kelompok, menyebabkan terjadinya perpecahan. Ya, dan ini adanya golongan-golongan, kelompok, ini jemaah ini, jemaah itu, kelompok ini, kelompok itu, itu dilarang dalam agama. Itu ciri kaum musyrikin, dilarang berpecah, Allah berfirman wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agama sehingga mereka berkelompok-kelompok setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya Dan orang, -orang yang berkelompok-kelompok ini bergolong-golongan ini ini telah menyelisih perintah Allah di banyak tempat. Di antaranya Allah berfirman, "Wa tasimu jami'an wa Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah berfirman kepada nabinya, "Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, lasta fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak terhitung dari mereka sama sekali. Ya, karena itu hati-hati, jangan ada yang masuk di golongan-golongan kelompok. Iya. Itu memecah belah dari jalan yang lurus.